kondisi David saat ini terbagi menjadi dua terapi. Yang pertama adalah terapi kesadaran kualitatif, di mana hal tersebut adalah yang terkait dengan kognitif, bagaimana otak bekerja dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kesehatan kesadaran kuantitatif, atau boleh disebut dengan motorik. David ini mengalami diffuse axonal injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan saraf-sarafnya putus semua.